Feeling hati saya itu seperti orang mengucapkan terima kasih. Nah, cuma itu. Jadi kalau orang sudah mengucapkan terima kasih, iyalah biarlah saya urus semampu saya. Kan tidak mungkin berlebihan, tidak mungkin. Ya kan semampu saya aja. Yang jelas ini harus lebih bagus dari sekarang. Walaupun ini sudah 50 tahun, ini harus bagus. Karena ini keistilahnya apa? Tonggak sejarah. Tonggak sejarah. Itu kalau kita sekarang enggak kita urus, anak cucu kita enggak tahu apa tsunami itu. Ketika tsunami, ayah dengan hatinya, dengan ikhlas, tanpa disuruh dan oleh siapapun, ayah langsung terjun untuk membantu jenazah yang tidak ada yang mengurusnya. Dan itu memang inisiatif beliau sendiri. Sosok yang kerja keras, ya pagi-pagi udah berangkat ke kuburan massal untuk bersihkan kuburan massal, bersihkan rumput-rumput di situ. Kadang-kadang sore baru pulang. Beliau sangat bersahaja sama orang tetangganya, nggak pernah marah-marah, nggak ada. Saya senang aja liatnya gitu.